Anakku, biar ada yang bisa membantu kamu di sini. Oh, ini tuh yang namanya Putri. Aku tidak mau jadi babu. Biar saja ayah yang meladeni Ibu Maduriati. Kenapa harus aku? Supaya kamu bisa bekerja dan bisa meniru ibu ini. Oh ya, dengan menjual diri seperti bapak begitu. Tidak tahu harga diri. Jaga mulutmu. Beraninya sama orang tua. Wah, hidup kamu. Biar saja ayah yang bernapas dalam lumpur dosa. Putri tidak. Putri mau pulang, biar ayah yang di sini. Putri! Biarkan dia pergi. Itu sudah nasibmu ditinggal orang. Anakmu saja telah bosan. Apalagi juga aku. Apa maksudmu, Madu? Aku tidak mengerti. Kau sudah ditunggu oleh Rianti di rumahnya. Uang yang 5 juta tidak usah kau kembalikan. Nih, ku tambah 500 ribu lagi. Ambil. Nasibku tidak pernah beruntung. Pergi. Bebasan memang mahal. Sini sebentar. Kapan mulai bekerja menggarap ladang mente itu, Pak? Mengapa harus saya? Siapa bilang? Kan Maduriati, Pak. Uang yang 15 juta itu sudah diterimanya. Dan yang 2 juta lagi, aku akan segera lunasi. Cepat kerjakan, nanti keburu hujan. Ya, ya. Tapi... Sudah, jangan ragu-ragu. Bapak boleh menempati rumah yang di kebun itu. Tapi, Pak, bersihkan dulu ya yang baik. Ya, ya. Baca apa kau, Putra? Kok tumben di rumah? Kok asik sekali? Nggak keluar. Baguslah. Tidak seperti bapakmu. Kerjanya keluyuran terus. Ah, enggak kok, Bu. Sebentar lagi juga ada kegiatan di desa. Kegiatan apa? Putra, jangan kau bergaul dengan wartawan itu. Juga pergaulanmu dengan Murni anak Rianti itu, ibu sangat tidak suka. Gayanya saja orang kota, tapi kelakuannya kampungan. Ibu ini ada apa sih? Kok tiba-tiba saja ngomong begini? Ini Putra lagi baca, Bu. Apa nggak tahan diam sebentar? Ini yang bikin Putri nggak pernah betah di rumah. Ibu selalu cerewet. Kalau di rumah Murni betah, karena diberikan ini, itu, hingga puas begitu. Nggak pernah seperti itu kok, Bu. Lagi pula, ibunya Murni sangat tidak setuju kalau Putri dekat dengan anaknya. Kalau begitu, jangan kau dekati Murni itu. Lagi pula, seberapa sih cantiknya dia? Lebih baik
kau kawin dengan Soke, anak Panlanus itu. Kan cantik juga. Ibu, ibu. Kak Soke itu kan teman dekatku juga, Bu. Putri cuma kasihan aja kepadanya. Karena dia perawan tua, kemudian tidak bisa memberikan materi. Begitu maksudmu? Sudah lho, Bu. Putri mau rapat, udah mesti di Banjar. Dasar anak tidak tahu diatur. Swastiastu. Swastiastu. Apa ini betul rumahnya Panlanus? Oh. Saya iya. Pan, Pak. Ipan saya Sastrawan. Panlanus. Iya. Iya. Di mana saya pernah ketemu adik ya? Oh, yang di depan perdesa itu ya? Betul, Pak. Adik wartawan? Iya. Silakan, silakan. Terima kasih. Apa sebenarnya tujuan adik datang kemari? Begini, Pak. Maksud saya, datang kemari, saya ingin mengetahui kehidupan masyarakat di desa Sekar ini, Pak. Iya. Iya. Tadi di sepanjang jalan, saya menemukan pemandangan yang sangat menarik. Sepertinya tidak ada duanya di Bali ini, Pak. Iya. Demikian juga... Ngelihat petani menti, mereka perkembangannya cukup bagus. Iya, karena itulah satu-satunya andalan kami di sini. Kami di sini harus bekerja giat, ulet dan kuat. Sebab tanah kering seperti ini, tanpa kita ulet tidak akan menghasilkan apa-apa, Dik. Tentu, Pak. Saya juga melihat kehidupan masyarakat di desa Sekar ini sangat rajin, ulet, dan bekerja keras, Pak. Iya. Oh iya, begini, Pak, ada satu hal yang saya ingin tanyakan pada Bapak. Ya. Yaitu mengenai bantuan cubang air yang diberikan oleh Ray Anthony, orang asing itu, Pak. Apakah bantuan itu memadai? Dan bagaimana dengan bantuan yang lainnya, Pak? Memadai sih, memadai. Cuman dalam hal ini, kita harus hati-hati di dalam menerima bantuan. Loh, maksud Bapak? Ya, jangan sampai maksud-maksud baik itu, lalu di belakangnya ada ML-ML. Kalau membantu, ya membantu. Jangan ada udang di balik batu lagi, begitulah. Apakah ada sesuatu? Bisa bicara terus terang, Pak. Iya, jangan anak-anak yang sampai jadi korban. Tapi Dek Ipan jangan gencar begitu bertanya. Ini persoalan sangat sensitif sekali. Maaf, Pak. Memang saya terlalu emosi. Begini, Dek Ipan. Sebenarnya Bapak masih ragu-ragu. Baiklah, kita cari hari yang baik untuk membicarakan persoalan ini lebih lanjut. Tapi soal bantuan yang harus masuk ke desa ini ya supaya masuk. Tapi ekses yang negatif inilah yang harus kita tekan sekecil mungkin. Maksudnya begini, kalau Ray itu terbukti melakukan hal-hal yang menyimpang di desa ini, tentunya sangat berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan anak-anak di desa ini, Pak. Iya. Dan kasus ini harus segera diungkap. Oh ya, Pak, saya juga bekerja di KASA, di Committee Against Sexual Abuse. Saya sangat membutuhkan keterangan dari Bapak. Hei, anak muda, jangan macam-macam di desa kami ini. Bisa-bisa kamu pulang nama saja. Ngerti? Tepat. Maafkan Bapak. Itu nap-nap adik bapak. Hidupnya sangat tertekan sekali.